الحمد لله، الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونسترشده، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه وعلينا وفيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، قال رسول قال الله تعالى في كتابه الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لا خير في كثير من أجواره إلا من أمر بصدقة أو معروف. صدق الله العظيم. الحمد لله ثم الحمد لله. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Taala dengan keizinannya, limpahan rahmatnya, taufiknya serta hidayahnya yang memberikan kepada kita kesempatan, memberi kepada kita ruang dan peluang dalam hidup ini, sehinggalah mencapai sehingga ke saat ini kita masih lagi diberikan peluang tersebut untuk melaksanakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu wa Taala. Masih lagi dibuka lagi jalan-jalan untuk kita kembali kepada Allah, walaupun ada setengahnya jauh menyimpang daripada Allah Subhanahu wa Taala, tapi tempoh masa lanjutan usia yang dikurniakan Allah adalah satu ruang untuk kita kembali kepada Allah. Moga-moga kita dikatakan orang yang diberikan nikmat kesedaran, nikmat sedang, nikmat tahu, nikmat sedang, di mana salah, di mana kurang, untuk diperbaiki kekurangan dan ditambah baik apa yang belum kita lakukan. Tuan-tuan dan memperhormati Allah sekalian, kurniakan kita anggota tubuh badan yang begitu sempurna. Dan pastinya setiap sesuatu yang dikurniakan Allah akan dipersoalkan, akan ditanya tentang apa yang diberikan. Sempurna lagi, lagi sempurna keadaan itu, lagi banyak kita akan disoal. Hari ini kita memiliki sebatang pen, pen yang kita miliki itu pun akan ditanya. Kita ada satu handphone, handphone pun akan ditanya. Kita memiliki buku, buku tu pun akan ditanya. Maknanya tuan-tuan, tidak ada satu pun yang akan terlepas. Disebabkan itu tuan-tuan, kalau kita tengok hari ini antara orang miskin dengan orang kaya, yang akan banyak disoal kelak adalah orang yang kaya. Kerana apa tuan-tuan? Sebab apakah yang dia buat dengan kelebihan harta yang dikurniakan Allah kepada dia. Sebab itu, jangan cinta pada dunia, tapi tuan-tuan, cukup hanya dunia sebagai abirus sabil, tempat untuk jadikan dia R&R. Rehat dan rawat, kemudian tujulah ke tempat destinasi yang kita nak pergi nanti. Semua orang ada satu tempat dia nak pergi. Dia nak pergi mana? Dia nak jumpa dengan Allah. Dia nak jumpa balik dengan Allah. Kalau nak jumpa balik dengan Allah, tuan-tuan, satu masa dulu kita bertemu dengan Allah di alam roh. Allah tanya kat kita, alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan kamu? Maka jawab kita, qalu bala syahidna, kami katakan bahawa bahkan bersaksilah kami ini
bahwa Engkaulah Tuhan kami, ya Allah. Dan sepanjang hidup kita selepas dilahirkan ke dunia, ramai orang jauh menyimpang dari janji dan juga perkataan yang dikeluarkan dulunya. Sebab itu tuan-tuan, Allah rakamkan jawapan ini dalam Al-Quran supaya semua orang sedar bahawa dia pernah sebutkan qalu bala syahidana, bahkan kami bersaksi, ya Allah, Engkau Tuhan kami. Maka duduk dalam dunia ni tuan-tuan, jangan bertuhankan duit, jangan bertuhankan harta, jangan bertuhankan kepada orang yang kita kasihi. Maksudnya apa tuan-tuan? Tuhan bererti seseorang itu sanggup bersusah payah untuk orang yang dia kasihi. Kalau dia sayang dekat duit, dia susah payah cari duit, sampai demam, sampai sakit, sampai teruk tinggal habis semua orang keliling dia sebab nak cari duit, nama dia bertuhankan duit. Ada orang sanggup buat apa saja demi orang yang dia cintai, sanggup tinggal semayang, sanggup tinggal apa jua, tinggal semua, masjid tinggal, keluarga tinggal, masjid tinggal, tuan-tuan, agama tinggal, tak mau buat apa, nak tumpu kepada anak dia sebab anak nak ambil periksa. Tu nama dia bertuhankan kepada anak kita, tuan-tuan. Tinggal habis semua, sebab anak nak periksa, nak hantar anak pergi tuition, lepas tuition ni, pergi tuition ni, lepas tuition ni, pergi tuition ni, menyebabkan kita tak langsung nak singgah masjid pun tak ada dah. Tetap minta maaf lah, saya ni sibuk sangat lah, ya Allah, anak nak periksa. Haa, tuan-tuan, ni besar rahmat lah Malaysia lah ni. Periksa dalam sekolah di Malaysia, periksa ada satu je. Haa, baru berakak dan berakai kepala. Periksa satu je, SPM. Lepas tu tingkatan 6, baru ada dua lagi periksa, antara STPM ataupun STAM, STAM ataupun STPM. Yang tu je. Maknanya tuan-tuan, lagi kurang periksa. Alasan apa nak pergi pula, tak tahu. Sibuk hantar anak pergi tuition sampai tinggal. Dah hantar anak-anak pergi mengaji waktu maghrib. Yang tuition pun kong kali kong juga. Buat tuition waktu maghrib. 7:30 masuk ni. Kod tuition tu tuition kapiak kot lah. Tuition orang Islam kot. 7:30 masuk tuition. Hang lajak bila pukul 8. Bukalah pukul 8 kelas. Dak 7:30 sebab kita tak mau bagi ada gap antara jadual kena kat hang. Bagilah jadual tu tuan-tuan, fleksibel sikit, kena dengan waktu solat. Ni dunia mau, akhirat tak mau. Anak mau A, anak mau bagi dapat cemerlang, tapi cemerlang akhirat tak dapat. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, bila anak cerdik, tiba-tiba tuan-tuan runtuh akhlak, baru duk mengelupak. Anak cerdik tapi akhlak zero, adab tak ada, semayang tak tahu, puasa tak tahu. Puasa kata kami puasa, ikut-ikut kami, nak puasa-puasa, tak puasa sudah. Benda wajib dengan benda sunat, tak tahu nak beza. Tuan-tuan dan puan rahmati Allah sekalian, malam ni sambung balik kita punya perbincangan. Bulan lepas kita tak main kan, tak ada kuliah kan, bulan lepas. Kita sambung pada 18 hari bulan 7 tahun 2022. Kita tuan-tuan, kita bincang pada muka surat 37, antara kebinasaan lidah. Kita berhenti kat situ hari tu. Okay? Kita berhenti pada antara kebinasaan lidah. Saya tanda kat situ kot lah. Okay? Ha. Kadang-kadang tanda kat situ tapi buah nama surau lain. Tuan-tuan, antara kebinasaan lidah. Baik. Qala musannifuhu rahimahullah wa nafa'ana fi ulumihi fi darin amin amin ya rabbal alamin. Antara kebinasaan lidah, antara kebinasaan yang banyak bagi lidah itu ialah berdusta, mengupat, berbantah-bantah, melawak, berseloroh dan juga memuji. Binasa. Antara binasa lidah apa dia? Satu, berdusta. Memang confirm lah, menipu. Nombor dua, mengupat. Confirm dah, mengupat memang dah. Berbantah-bantah, melawak. Melawak ni pun binasa lidah juga. Sebab melawak boleh menyebabkan sambil melawak sambil kata ke orang. Tuan-tuan, antara lawak yang paling best ialah lawak kata ke orang. Tuan-tuan kaji balik dalam lawak-lawak dia buat, maharaja lawak mega ke apa, lawak-lawak musical ke apa, tuan-tuan,
kebanyakannya lawak mesti kena kata ke orang. Tuan-tuan ingat tak Allah yarham abam? Kenapakah abam jadi satu ikon dalam kumpulan dia? Tak ada abam, dua-dua ni tersembam. Sebab apa? Sebab abam dijadikan subjek untuk membuat lawak. Orang akan lawak kerana kata ke abam. Sebab badan dia besar, orang kata dekat dia, dan kebanyakan lawak-lawak dia kena kata kat dia baru akan jadi lawak. Tuan-tuan kalau kaji balik, kebanyakan lawak-lawak itu kena kata kat orang, body shaming kat orang. Dan ni istilah baru, body shaming. Kata kat orang, kata tentang susuk tubuh seseorang itu. Tuan-tuan. Baik. Kemudiannya melawak dan juga memuji, puji lebih-lebih. Binasa lidah. Puji manusia. Suka puji manusia atas bersebab. Puji atas sebab. Sebab apa puji dia? Sebab kita puji dia sebab dia bagus. Kalau tidak, dia tak bagi duit dekat kita. Puji dia. Ingat, orang yang suka dipuji adalah orang yang paling berbahaya. Orang yang paling suka dipuji, dia suka dipuji. Kita kalau perangai kita suka orang puji kita, tuan-tuan, awal-awal lagi kalau kita perangai lagu tu suka duk puji, awal-awal kena berubah. Sebab bahayanya kita bila kita berdepan dengan orang cerdik. Kalau berdepan dengan orang cerdik, orang pandai manipulasi orang yang suka dipuji. Orang suka dipuji, tuan-tuan, boleh jatuh tersembam tu. Kerana pujian itu seolah-olah mengangkat seseorang di tempat yang tinggi. Duk puji, lagi naik, lagi naik, lagi naik, lagi naik ni atas. Bila orang duk lagi atas, tuan-tuan, kalau orang keh kaki dia, dia jatuh lagi kuat sakit dia. Sebab itu bahaya untuk orang yang suka dipuji. Kerana orang cerdik akan memanipulasi orang yang suka dipuji. Tuan-tuan kena dengan orang cerdik. Kalau kita suka dipuji, kita ada harta ke apa ke, memang siap al-jahannam harta kita, tuan-tuan. Kerana dia senang untuk manipulate kita. Baik. Yang pertamanya berdusta, iaitulah mengkhabarkan sesuatu dengan menyalahi apa yang sebenarnya. Sama ada ia tahu yang demikian itu atau bersengaja atau tiada. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi dosa. Tahu, dia tahu benda betul, tapi saja buat bagi benda itu tak betul, maka sebab itu jadi dosa bagi dia. Sebab dia tahu tu yang menyebabkan dia jadi dosa. Dia tahu kata ustaz, dia tahu kata ustaz akan main malam ni. Dia tahu. Tapi dia habang ke orang kata ustaz tak main malam ni. Ustaz tak boleh main malam ni. Dia pergi mana ke, pergi pesta ke mana, tak mau main. Dia tahu kata ustaz main, tapi dia habang kata ke orang semua tak mau main. Sebab apa? Dengan alasan nak suruh orang semua kata kat ustaz, ustaz ni dia pergi pesta apa semua, tak mau main sini. Nah, contoh. Contoh. Dia tahu. Sebab dia tahu menyebabkan saya, menyebabkan berdosa. Kalau dia tak tahu, contoh, dia lalu-lalu kat situ, dia nampak ustaz Yusuf masuk dengan motor dalam tapak pesta. Dia nampak masuk tapak pesta tu bulan 12 nak katakan, masuk tapak pesta, tengok masuk ke situ. Masuk time tu pula pukul 6.45, masuk tapak pesta. Dia duduk keluar nak main masjid, ustaz baru masuk. Kemudian ustaz lambat main masjid, main surau, nak main kuliah. Dia main-main surau, dia kata saya nampak ustaz tadi dekat pesta. Dia tak main kot. Dia buat macam tu, dia tak main kot. Ha, itu bukan dusta. Sebab dia nampak sungguh. Dia nampak sungguh. Tadi 6.45 saya keluar, dia masuk. Takkan kot pukul 7 dia nak keluar kot, 6 nak masuk pesta. 6.45 nak keluar, pukul 7, 15 minit masuk pesta, tak jadi dia lah. Duh, tuan-tuan, jenguk saya sampai, tuan-tuan. Jenguk yang main sini, 7.30. Jenguk-jenguk main. Eh, ustaz main. Haa, saya main. Tadi bukan kat pesta ke? Pi pesta set saja. Pi toilet. Haa, contoh. Pi toilet set dekat pesta. Ustaz keluar, main balik ke surau. Oh, tu bukan bohong. Itu dia tidak berbohong sebab dia habang betul. Ustaz tak main kot, dia kata. Tuan-tuan, saya pernah kena satu kes. Pernah satu nak saja nak share.
kes pasal tapi ni nak cerita kata orang punya fail manusia yang sebut ni, yang kita cerita tentang berdusta ni. Kena satu kes, kes gini. Kuliah subuh. Saya tak pi beberapa kali kuliah subuh. Bulan ni tak pi, bulan depan tak pi, bulan tu tak pi. Kebetulan bila my time depa punya kuliah subuh hari Sabtu, saya kena outstation. Mula pi ke Putrajaya. Minggu depan, duduk bulan depan Putrajaya lagi sekali. Duduk minggu satu lagi tuan-tuan, Kelantan pula. Duduk satu lagi pula tuan-tuan, Pahang pula, Kuantan pula. Duduk pi memang memang ada tiap-tiap bulan tu ada, tapi semua kena time depa punya kuliah subuh. Lah 3 kali kot saya tak pi. Keluar satu kenyataan sempoi memang. Sempoi memang keluar. Dia kata apa? Ini memang ustaz tanya sikit. Ustaz memang tak mau pi ke kuliah subuh kat sana. Saya tanya pasal apa pula saya tak mau pi. Saya tak dapat nak pi sebab setiap kali kuliah tu bertemu dengan program outstation. Dia kata dak. Depa kata. Nampak tak? Depa kata ustaz tak mau pi ke sana pasal M block nipih. Allah, saya dengar orang kata M block nipih. Tak mau pi sebab M block nipih. Saya kata M block nipih. Hang tahu mana M block nipih? Hang tahu mana M block nipih? Dia tak ada depa lah bang. Depa tu siapa? Adalah. Saya kata iya kau. M block nipih. Hang silap. Pasal apa? Bukan M block nipih, depa bagi M block tebal. Dia bagi M block tebal sebab antara tempat M block dia paling tebal. Tapi saya bukan kisah M block tebal nak tak mau pi. Dah tak boleh pi nak buat macam mana? Saya bukan makan gaji surau dengan masjid. Dia kata apa? Taklah, saya bukan apa, saya jangan marah saya. Saya pun dengar depa kata. Loh, depa lagi. Saya pegang tu, hang jangan balik lagi mana. Tak abang ku siapa depa. Hang silap banyak. Pegang tu, tak saya nak balik ustaz. Tak lah, hang abang lu siapa depa, baru orang balik. Tekan, baru depa. Kan depa bawa saya lah saja tanya. Ha, baru hantar. Hang tak abang, depa siapa, hang tak balik hari ni. Hang tak beritahu pun panggil semua orang turun dan pergoyang. Hang beritahu. Tak boleh ketak tuan-tuan. Nah, duduk depa baru tahu. Kata, hang jangan cakap bohong. Hang jangan tipu macam abang hang bawa fitnah mulut lagu ni. Hang bawa lagu ni, semua orang dapat tahu sekali lagi. Orang tiga kata, aku tak pergi sana sebab envelope nipih. Padahal surau tu tuan-tuan, dia bagi envelope tebal. Dan hang tak tahu sampai berapa dia bagi. Betul tak? Tak, saya sajalah ustaz. Saya dah tunggu berapa kali ustaz pergi kuliah subuh, ustaz tak ada. Hang pi nak buat benda baik lah kali, hang buat benda bohong tu eh, jadi fitnah tu eh. Hang jaga-jaga. Hang jangan buat macam ni. Dia tu pegang tangan dia, ustaz saya minta maaf ustaz. Saya tak tahu kata ustaz. Ini kata, hang tak tahu mikir dia lah. Hang jangan buat macam ni. Dengan orang lain hang gila tak apa, dengan saya jangan. Sebab apa saya dipegang, siapa cakap kata, depa kata saya dipegang betul-betul. Baru ni satu pakcik pun kena agak. Satu pakcik tu mamu ni pun sama agak. Dia main-main. Tak, dia dengar. Depa lah kata. Saya pegang tu. Saya panggil 2-3 orang keliling dia. Lah ni mamu susah nak balik daripada masjid. Lagi mamu tak abang siapa depa tu. Mamu kata ada. Siapa? Dah abang depa. Saya tak mahu saya gaduh-gaduh. Tak gaduh punya. Nak pergi perelok. Abang depa siapa? Zaman dulu tu yang cakap depa siapa tak tanya. Zaman lah, abang depa kata, saya akan pusing sampai mamu. Jangan balik hari ni, mamu duduk sini. Tuan-tuan, dia pula duduk ketang, ketang-ketang, tak makan ke ubat kecil manis ke apa. Saya kata, tak, mamu, abang, tak, saya panggil anak-anak mamu pun main ubat, main sini, makan sini, jangan jangan balik. Terus dia abang, dah bukan depa lah, mamu sajalah tanya, mamu lah cakap. Tuan-tuan, ketahuilah, barang siapa cakap, depa kata, sesungguhnya depa itu ialah dia. Dia lah. Tuan-tuan, conclusion dia yang tu dia lah. Dia nak berbohong tuan-tuan, nak berdusta kat kita. Jaga lidah elok-elok, jangan tipu, cakap betul-betul. Kerana berdusta itu boleh membawa fitnah. Boleh bawa fitnah. Mengetahui dan bersengaja itu syarat bagi dosa dia. Bukan syarat bagi nama dusta. Firman Allah Ta'ala, فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَذِبِينَ, Surah Al-Imran ayat 61. Serta kita meminta supaya laknat Allah ditimpakan kepada orang-orang yang berdusta.
laknat Allah. Nabi minta kepada Allah, laknatlah kepada orang yang suka cakap bohong ni. Tuan-tuan, sehari suntuk kita hidup, berapa banyak kita boleh kontrol perkataan tipu dalam hidup kita? Baik, Nabi kita SAW bersabda, alaikum bisidqin fa inna sidqa yahdi ilal bir. Yahdi ilal wa inna wal birru yahdi ilal jannah. Wa man zala ar-rajulu yasduqu wa yataharra sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur wal fujura yahdi ila an-nar wa ma zala al-'abdu yataharra al-kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadhaba. Maksudnya, lazimkanlah dirimu dengan cakap betul. Lazimkan. 'Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ila al-birr. Lazimkan, biasakan diri ini cakap benar, kerana kebenaran itu akan bawa kepada kebaikan. Yahdi ila al-birr, akan bawa kepada kebaikan dan kebajikan, dan kebajikan itu pula akan membawa kita ke syurga Allah. Selagi seseorang itu sentiasa benar dan sungguh-sungguh pada kebenaran, akan menyebabkan Allah tulis dia ni, Allah cop bagi dekat dia ni, hatta yuktaba 'inda Allahi siddiqa, sampai Allah cop dekat dia, hang ni orang betul, hang ni orang benar. Sebagaimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu digelarkan kepada dia As-Siddiq, yang membenarkan. Allah bagi dekat dia, sampai bagi dekat dia perkataan, lakabkan, bagi gelaran dekat dia As-Siddiq, orang yang benar, orang yang Allah Ta'ala buka kat dia semua benda benar, dia akan tahu kata kebenaran. Ini Abu Bakar As-Siddiq, hebat dia kata As-Siddiq itu. Tuan-tuan, Nabi bu'mai berita tentang berita turun daripada peristiwa Isra' wal Mi'raj, berita yang gharib, berita yang pelik, yang tak masuk akal bagi orang fikir. Asra bi 'abdihi laila min al-Masjidil Haram ila al-Masjidil Aqsa alladhi barakna hawla. Memperjalankan hamba dia daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Berjalan satu malam. Pelik. Tak masuk akal. Bila Nabi cerita kat para sahabat, orang pertama yang bagi kebenaran, Nabi kata apa? Ya Rasulullah, betul kamu buat, betul. Percaya tak kamu? Nabi kata, aku percaya. Orang yang akan sentiasa mengatakan kebenaran, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Allah cop dekat dia, hang ni As-Siddiq. Tak pernah cakap tipu, tuan-tuan. Nabi kita tak cakap bohong walaupun dalam lawak. Sebab itu Nabi digelarkan dengan Al-Amin. Amanah, yang jujur, tak pernah bohong walaupun benda melawak. Kita April Fool ke orang berapa kali? Ha. April Fool ke orang berapa kali? Kita April Fool ke orang? Lani pula prank. Orang yang duk prank orang. Buat social experiment pi prank orang. Adunya ada elok. Ingat bagus ke ada prank orang lagu tu? Tahu dah orang boleh malu dengan prank kita. Contoh, dia dah buat social experiment, pergi buat macam orang miskin, pergi jumpa orang. Abang, saya tengah duit, duit saya hilang. Abang boleh tak bantu saya set RM10 kan, nak balik pergi ke, nak balik pergi ke seberang, boleh tak bagi? Tuan-tuan, hari ni akibat daripada perangai suka prank orang ni, menyebabkan kita tengok budak-budak kalau main minta sungguh-sungguh pun rasa macam nak prank. Itu usia pula, ada kamera mana-mana lah, ada kamera mana-mana lah. Hang ni memang prank ke betul? Hang prank ke betul? Tuan-tuan, hak ni punya perangai buat social experiment. Katakanlah time tu orang tu buat elok, tak apa. Katalah orang tu, minta maaf lah, saya tak nak bagi, hang ni macam mana cerita. Dia buat pula contoh.
Dia ni ada orang takkan ambil, takkan bagi duit sekarang, dia tanya banyak sekarang. Walaupun perangai dia tak elok, boleh ke dedah kepada orang ramai? Tak boleh. Kita perselit kamera tuan-tuan, bagi orang tengok pula perangai tak elok manusia. Tuan-tuan, ini benda tak patut dibuat. Nabi kita ajak, walaupun benda melawak, tak boleh buat itu. Dah, kami prank saja. Baru ni dekat India ke kat mana? Dia prank dia tu, ambil horn. Horn yang bunyi horn tu, pihon tepi telinga kawan ni. Kawan ni mungkin dia pekak kau pun tak dengar kot. Dia buat relax je. Dia gerik-gerik, dia kata apa? Ayat lawak. Ayat lawak lah, amai kat sini. Dia memang kata, dia ada apa? Dia kata tepuk tangan sebelah tak bunyi. Dia pergi ketepang bagi lah, tu baru bunyi. Dia pergi ketepang kat pipi-pipi. Kena betul melekat kan macam. Yang tu baru bunyi. Haa, baru bunyi. Haa, nak pergi prank, pergi prank kat orang lain. Yang prank kat aku, hang silap orang. Haa, tuan. Dapat lah kan? Baru prank orang tak tentu lah. Baik. Hatta yuktaba 'inda Allah al-kadhil siddiqa wa iyyakum, dan bagi kamu semua, bagi kamu semua, wal kadhib, dan bohong itu, fa innal kadhiba yahdi ila al-fujur, bagi kamu semua jauhilah diri kamu daripada dusta, kerana berdusta itu akan menyampaikan kamu, akan bagi kamu sampai kepada tahap jadi orang jahat. Dan jahat itu pula akan sampaikan kamu kepada neraka. Selagi seseorang itu sentiasa bersungguh-sungguh, madzalal 'abdu yata'arral kadhiba, selagi mana seseorang itu bersungguh-sungguh pada perkataan dustanya, akan menyebabkan ia ditulis di sisi Allah sebagai orang yang sangat berdusta. Jangan sampai Allah cop kat kita, ang ni pembohong sah. Ang ni kaki bohong, kadzaba, artinya kaki bohong. Sebab itu tuan-tuan, Musailamatul Kadzab. Pernah dengar kan nama ni? Pernah dengar tak? Sedaplah nama dia. Apa nama anak? Musailamatul Kadzab. Sedap pun. Apa nama anak kita tu? Musailamah pun nama lain. Nama anak kita pula nama, katalah nama apa? Muzammil Al-Kadzab. Contoh. Apa nama? Sedap tak? Sedap kan? Ha, nanti cucu ke keluar pun nama anak tu. Al-Kadzab tu apa dia? Al-Kadzab tu pembohong sah. Ha. Angguk saja. Try ambuh tengok. Sedap tak bererti baik. Faham tak? Sedap tak bererti baik. Tak ertinya, tak bererti dia bagus. Kita sedap dulu. Sedap dulu, bubuh botol eh, tak tanya makna. Tipuh nama anak kandap, kandik. Ha. Kalzim tak apa lah. Itu kalzim. 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 Ni kazak. Tak boleh eh. Bohong tak. Tuan-tuan. Seterusnya, maksud tertulis kat sini, maksud yang hatta yuktaba 'inda Allah. Yuktaba tu maksud apa? Bagi yang pertama dihukum dengan sangat benar dan ia mendapat sifat dan pahala yang sangat benar. Bagi yang kedua dihukumkan dengan sangat berdusta dan ia mendapat sifat dosa yang sangat berdusta. Ni maksud dia. Maknanya dosa dia cukup-cukup besar lah bagi orang yang berbohong, dan orang yang cakap benar besar pahala. Pahala untuk dia bagi orang yang cakap betul. Tentu bayangkanlah, cakap betul itu pun dapat pahala. Kita elak daripada cakap bohong. Tuan-tuan, contohnya, ustaz nak cakap bohong boleh? Boleh? Macam mana? Di mereka cerita, nak bagi sedap cerita, bagi cerita benda yang menyedapkan. Bohong dia. Adakah dia dikira sebagai berbohong? Confirm dia dikira sebagai berbohong. Tuan-tuan, walaupun dia seorang penceramah, walaupun dia seorang yang tenaga pengajar, dia duduk mengajar. Walaupun dia mengajar orang tuan-tuan, tapi dia nak bagi sedap cerita dia, dia pergi tambah. Adakah dikira dia sebagai orang yang menambah-nambah cerita? Ya. Sampai tahap itu pun dikira tambah cerita.
bagi sedap cerita tu lagi. Kalau lenggok cerita tu lain. Lenggok cerita lain. Ni buat penambahan. Benda tu tak ada pun di tadi ada-ada kan. Kalau dia bagi contoh lain. Contohnya, dia create situasi yang semua orang tahu, situasi tu tak ada pun. Macam tadi saya create cerita, Ustaz Yusuf pergi pesta Pulau Pinang tu. Tak ada pun, tak pergi pun, dan orang tu pun tak cakap apa pun. Tak ada orang tu. Kita create satu situasi sebagai contoh. Tapi ni tak, memang dia cerita pasal orang tu betul-betul. Baru-baru ni saya pergi kat mana kau, saya pergi. Tapi cerita tu kan dia tambah cerita. Kalau dia abang kata, saya tambah sikit lah. Abang tak apalah. Tapi kalau dia tak abang, benda tu boleh menyebabkan semua orang dapat pengajaran dari cerita tu, okey. Tapi tuan-tuan, penambahan itu pun adalah satu kesalahan. Sebab Nabi cukup berhati-hati dalam perkataan berbohong ni. Baik tuan-tuan. Dan sabda Nabi SAW, iyyakum wal-kadib, fa'inal kadiba mujannibul iman. Maksudnya, awasilah kamu serta bagi kamu dusta. Kerana sesungguhnya, dusta itu menjauhkan iman. Dusta itu memberikan jauh kita daripada iman. Dan sabda Nabi SAW, إِذَا كَذَبَ الْعَبَدُ تَبَعَدَ عَنْهُ الْمَلَكُ مَيْلًا مِنْ نَتْنِ مَا جَاءَ بِهِ. Apabila berdusta seseorang hamba, nescaya menjauhinya oleh malaikat satu batu kerana busuknya dusta yang didatangkannya. Allahu Akbar. Tuan-tuan jangan main-main, oh, malaikat jauh pada kita, oh. Malaikat yang hari ni, fa innallaha khairun hafizah. Sesungguhnya Allah dah sebaik-baik pelindung bagi kita. Malaikat diutuskan untuk lindungi kita, tuan-tuan. Tiba-tiba Allah utuskan malaikat lindung kita. Tiba-tiba tuan-tuan, orang yang berdusta itu, Allah Ta'ala menjauhkan bagi dia malaikat. Malaikat tak dekat dengan dia sebab dia kaki bohong. Tuan-tuan, hati-hati. Saya kena hati-hati. Orang yang bercakap banyak lagi kena berhati-hati. Susun elok-elok kalam kita tuan-tuan supaya tak tergelincir kepada tahap berbohong. Baik. Dusta yang diharuskan, wa'lam, ketahuilah bahawa berdusta itu haram melainkan kerana sangat berhajat kepadanya. Bohong, hukum asalnya adalah haram. Dia tak ada bohong sunat. Itu piramli ya duk ajak. Tuan-tuan, bohong sunat tak ada. Tapi bohong yang diharuskan ada. Berapa tempat yang boleh bohong? Nak belajar? Nak tahu? Nak tahu? Nak tahu, tangguh dulu lah. Dan nak tahu tak bohong yang dibolehkan? Iaitulah yang pertama, bohong yang dibolehkan adalah berdusta dalam peperangan. Waktu perang, ada helah perang. Boleh tak masa perang dia kata, ah, saya tak mau berbohong, saya nak abang terang-terang. Abang kat musuh, kami ada kat sini ya. Abang kat musuh, kami ada kat sini ya. Nak tembak-tembak. Abang pergi nak. Kalau kita macam tu, tak ada helah. Dan ni kan ada helah, dia pakai macam rumput, macam pokok tu, dia pakai tu, dia duduk senyap kat bawah rumput tu, dia suruh pala pistol tu, pala senapang tu, orang main dekat, pam, dia tembak. Dia burung dekat musuh dia. Musuh kau tak tahu, tak duduk kat situ. Dia kata, eh, tak boleh buat macam ni, sebab hukum dia haram. Adakah itu? Tidak. Hukum dalam perang adalah harus. Helah dalam perang. Dia duduk belakang pokok ni. Tapi dia buat macam bentuk badan dia duduk kat belakang pokok ni. Semua pakat tuju pergi pokok ni, dia pergi kat belakang dan tembak semua orang. Adakah dia kira salah? Tidak. Helah dalam perang boleh. Musuh kata-kata, eh tak aci ya, hambur. Ah, dia tak ada dulu. Aci kat ini lah. Tak boleh. Dalam perang tuan-tuan, dia boleh berbohong. Nombor dua, berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi.
Kita masuk lagi dah bab ni. Belum ni kan? Macam-macam tempat lain kot. Berdusta kerana mendamaikan orang yang berkelahi. Macam mana nak bohong? Macam mana nak ambil contoh? Contoh sini. Ha. Katalah hari ni, mai seorang hamba Allah, seorang hamba Allah, si A dengan si B ni tuan-tuan, seteru usah. Tak boleh jumpa. Mai semayang sama-sama, tapi hang duduk seorang utara, seorang duduk selatan. Tak boleh duduk dekat. Duduk dekat, kena nak pijak kaki je. Dia sujud tuan, dia buka tu, kepak lah baru. Kira keram. Dan semayang, boleh duduk lawan lagi. Punya seteru seteru. Jadi tuan-tuan, main-main tu, bila dengan kanan-kanan tengok orang-orang ni. Bila tu jangan. Bila bagi lagu tu lah, sebab tak boleh bagi duduk sekali. Punya permusuh macam tu. Tuan-tuan, contoh. Abang awal contoh, tak ada kena-mengena pun. Tiba-tiba, si A main, salah saya duduk di situ sebagai seorang imam lah katakan. Si A masuk-masuk, si A kata, ustaz, mak ayah, bapak, mangkuk ayah tu main. Dia mangkuk ayah. Mangkuk ayah tu main. Dia kata mangkuk mana pula? Dia kata mangkuk ayah tu lah, dia tu lah main lah. Tadi tak main, tak nampak lagi lah. Tadi pun tak nampak, dia pun tak nampak lagi. Dia tu tak nak main lah ustaz. Dia tu panggil Yahudi pun dia bagi. Panggil Yahudi ustaz tak boleh pakai tu ustaz. Dia pun gila lah apa. Tiba-tiba kawan ni syok masuk. Masuk-masuk tuan-tuan. Duk tengok kami sembang doang. Duk tengok saya sembang dengan dia. Sembang dengan dia tapi dia tak tahu sembang apa. Si B ni masuk. Dia ni masuk. Dia main-main dia tak tahu. Tadi sembang lain tak. Muka pun jadi belik ya. Bila belah sana. Habis semayang apa semua. Si B ni tuan. Dia ni pun dah balik. A ni pun dah balik. B ni pula main-main. Ustaz. Saya sembang apa. Lagi tu jadi. Mak pun singgur. Dia mak pun singgur dia tu. Tak sembang apa dengan dia. Tak sembang apa. Tak sembang apa dah. Sembang benda-benda biasa-biasa lah. Ada ustaz. Saya tak tahu saya sembang apa. Nampak dia macam berusaha ustaz dengan tangan bodoh angkat. Dia kata apa? Tak ada. Dia tak kata apa. Dia tanya. Dia tanya apa saya? Dia tanya apa saya? Saya sebagai seseorang yang nak mendamaikan antara dua pihak. Saya nak nampak ke? Dia kata ke orang tadi, ma'ruf manggil mangkuk ayun. Panggil Yahudi. Saya nak nampak lagu tu? Saya nampak lagu tu tuan. Perang Sabil. Saya pergi nampak lagu tu. Bila saya pergi hampak lah tuan-tuan apa-apa. Saya adalah orang yang nak bagi perang antara dua orang ni. Dan saya ni orang yang saya ni tak tak saya tak mau bohong lah kan. Saya tak mau bohong. Sebab saya tak berani pun sebab saya ustaz. Dia saya nak mak tuan-tuan. Dia kata kan utama mangkuk ayun. Nombor dua orang Yahudi punya perangai. Orang tak boleh pakai. Orang ni semua saya bohong dia. Saya tak bohong tapi saya tak tahu terang kan dia. Jadi pun kata lagi apa yang terasa. Jadi kepala pun naik tengok tu. Tak tanduk pulang kau ke pihak. Tuan-tuan, sebagai seseorang nak mendamaikan antara ruang, saya nak jawab apa? Dia kata, kena kata apa ya? Tak, dia tak kata apa. Dia tanya macam saya tak? Tanya. Dia tanya, hang tak main ke? Dia tanya, oh apa sebab tak pergi saya main? Bukan tak pergi, hang main. Dia tanya ke hang, hang main tak? Dia kata, tak main dah. Apa sebab tak ada saya? Dia kata, tak tahu, lama tak nampak hang, dia kata. Lama tak nampak hang. Haa. Jadi bila tak nampak hang, dia rindu kat hang lah kot. Ya. Kita berkata betul dia. Rindu kat hang kot. Dia ni pun kata, takkan kot ustaz yang rindu kat saya. Tak tahulah. Cara muka, yang ekspresi muka tu nampak yang seronok lah. Dia hang nak tengok hang. Tentu hang masuk-masuk tu dia diam. Tapi nak bangga hang lah. Cara dia cakap tu, kita boleh kenai. Orang marah ke orang rindu. Cuba hang pergi try bagi salam dekat dia tengok. Tu baru orang nak bagi perelok. Cuma antara pergi salam dekat dia tengok, kot-kot, memang hampa boleh baik balik. Tak lah ustaz. Saya bukan marah apa kat dia. Dia duduk sebelah rumah saya ustaz. Satu hari tu dia duduk flat sebelah-sebelah rumah. Ada ke ustaz, dia pergi sarung kasut saya pergi sekolah. Rupanya silap-silip, sarung kasut saya pergi surau ustaz, selipa. Cari-cari keluar tak jumpa selipa. Rupanya dia tu ada kat surau. Dia balas selipa saya. Pasal kes selipa. Berang Sabil, dua-dua belah rumah. Saya betul-betul tak bercakap pun kan. Pasal selipa. Tuan-tuan, adakah sebagai ustaz nak beri gaduh dua orang ni? Tak. Damaikan dua orang ni.
Kata Allah selipa punya pasal. Tak apa, tak apa. Hang teri nak sembang dia. Saya pakai tuang Ustaz. Dia boleh sembang dengan saya sembang dengan dia. Okey, mana hang pun nak baik lah. Tak Ustaz, kita pun dah tua-tua Ustaz. Lagat mana kita nak bergaduh? Cantik. Tuan-tuan, dengan keyword yang ada yang tu tuan-tuan, bawa main ruang ni bagi penuh. Kalau saya pergi cerita putih kat dia, biar bang ada panggil Yahudi, mengkuk ia pun naik kat dia. Sila hari pula, malam ni tu, rumah ni dibakar. Dia geram. Tuan-tuan, maka berdusta kerana menamaikan orang yang berkelahi adalah harus. Harus. Yang ketiga, yang ketiga ni syok lagi dengar. Siapakah lagi dalam situasi macam manakah boleh berbohong, berdusta seorang suami? Suami ya. Isteri tak boleh bohong. Berdusta seorang suami ketika mana menyangkal di hadapan isterinya bahawa ada madunya yang lebih kasih kepada dia. Faham tak? Faham tak? Okay, saya cerita lah. Saya beri faham bahasa kita lah. Okay. Suami yang kahwin dua. Dia pergi satu rumah. Dia pergi rumah isteri pertama. Isteri pertama tanya kat dia, abang, antara you, antara I dengan dia, abang betul-betul, yang mana abang lagi sayang? Isteri pertama. Isteri pertama umur 65. Isteri kedua umur 25. Ha. 65 tanya, you cakap betul-betul kat I, umur 65 ni. Dengan spek mata besar Latin dia tu, tanya, abang betul, you I cakap betul-betul kat I. Antara I dengan you punya yang 25 tu, yang mana you lagi sayang? 25. Silap jawab. Tidak jawab sebab mata dia duduk kat mata kita. Tuan, abang ni pun jawab apa? Ay, mestilah you. Masih apa? Ay, you yang pertama. Dan you lah penghias hidup I. Tuan, saya tak ada pengalaman. Tuan, you lah penghias hidup I. Kena pujilah dia. Walaupun dalam hati ni kata, aku duduk tengah yang tu, aku duduk tengah yang tu, kena hampak kata dia. Tipu tu tak apa, sebab nak jaga hati dia. Jangan pergi tuan-tuan, ni kalau nak cakap, abang tak mau bohong, abang tak baik pun bohong, abang nak buat semua-semua ni. Antara you dengan dia, mestilah dia. You kan dah 65, memang lagu tu tuan-tuan, ada jahannam ni tak, tak balik dah, tak keluar dah rumah tu. Tuan-tuan, 65 dengan 25. Pi pula kat 25. 25 tanya, abang, antara sayang dengan kok, dengan Kak Long, dengan Kak Long abang, mana abang lagi sayang? Abang jawab apa? Jangan tanya sebab apa. Mestilah hang 25. Aku lagi sayang ke hang? Allah tuan-tuan. Tadi kata kawan tu ni kat sini, berbohong dalam waktu ini diharuskan. Boleh tak? Kalau nak dapat sila-sila pun ni, kena try dapat seorang lagi. Tapi tuan-tuan, yang mana dah ada seorang, kena habang tu yang terang. Walaupun dah tak larat tengok muka dia, habang tu terang dia, I only love you. Forever and ever and Batman forever. Sayang kat you seorang-seorang je. Hak ling abang tak mau dah. Abang tak mau dah. Yang tak mau dah ni tuan-tuan, pegang elok-elok. Berhati-hati dengan dia. Dia sebut tak mau dah. Tak mau dah. Betul-betul tak mau dah. Serap-serap danok. Tengok song keluar. Jaga-jaga. Tentu tahu orang yang keluar berita hari ni kan. Orang Langkawi merongot. Tahu tak? Orang Langkawi merongot. Pelancongan Langkawi merosot kerana ramai orang masuk ke Thailand. Masuk ke Thailand. Di bawah tu ada orang komen-komen apa? Tak ada komen-komen dah. Suruhlah orang Langkawi berturunkan harga makanan dia. Sebab apa? Thailand lagi murah daripada Langkawi. Tuan-tuan, banyak orang masuk Thailand ni. Banyak nak buat food hunt.
kan? Kan? Saya bukan saya kahwin dengan orang, saya kahwin dengan orang berketurunan darah darah Thailand. Memang mak mentua saya mai daripada Thailand. Ha. Kahwin dengan mama, tak tahu nak dia apa. Siam jamu mama semua aku. Nampak. Ha. Hari-hari tuan gua nak makan, nak kira makan ni, kira makan tu tu, kira jenis-jenis tu lah. Tapi tuan memandangkan darah mak-mak itu kuat, darah Pulau Pinang tu kuat, dia terpaksa belayang cara nak buat, cara merasakan Pulau Pinang. Di khusus dengan mak saya tuan-tuan, hapis makanan semua dengan rasa-rasa boleh besar. Kena belajar sebab apa? Kita ni tuan-tuan, tak tahu saya pergi Thailand, saya bermasalah. Saya pergi Thailand, saya bermasalah makanan. Di Indonesia saya masalah makanan. Tetap orang lain semua seronok duk makan pun saya tak boleh nak makan. Saya kena bawa juga rempah ke apa-apa pergi masak sana. Kena bawa. Biar bila rempah nasi gulai tu panggat pergi 10 hari 10 hari lah. Tak apa. Lebih koreda makan daripada nak makan tom yum pun semua. Boleh makan dia boleh makan tapi tak. Tak boleh pergi. Tuan-tuan, dia nak cari juga dalca mamu. Wallahu'alam. Baik. Kemudiannya, dan apabila harus berdusta, maka yang lebih baiknya ialah memakai kias seleweng. Kias seleweng, tauriyah, iaitu menyebut perkataan yang ada dua makna. Jadi apabila harus berdusta, lebih baik afdolnya berpakai double meaning. Pakai double meaning. Yang maknanya, satu makna yang hampir dan satu lagi makna yang jauh. Tapi dikehendaki dengan makna yang jauh. Ada penyokong. Baik, insyaAllah tuan-tuan, moga-moga kita jumpa lagi tuan-tuan. Ya, insyaAllah, moga-moga apa yang kita dapatkan hari ini tentang booster, dapat dah. Tapi apa-apa pun, jangan kita hanya ambil yang diharuskan. Ingatlah, hukum asalnya adalah haram. Booster itu hukumnya asal adalah haram. Moga-moga tuan-tuan, pertemuan kita ada manfaat, pertemuan kita ada barakah, pertemuan kita ada kebaikan untuk kita bawa dalam hidup kita ni tuan-tuan. Yang penting main mengaji ni boleh laksanakan dalam hidup. Bukan setakat seronok dengar, balik-balik kita boleh cakap balik apa ustaz cakap, tapi terlupa untuk nak melaksanakan. Yang penting ialah ustaz main mengaji, kita dan mengajar, kita boleh melaksanakan dalam hidup. Termasuklah ustaz yang mengajar ini pun kena mengamalkan dalam hidup dia berbanding dengan orang yang mendengar. Wallahu ta'ala alam. Terima kasih banyak-banyak. Antara surau yang saya suruh nak mengajar surau ni. Suruh-suruh ni. Suruh-suruh ni. Ni tak bohong. Ni tak ada kiasan, bukan tauriah. Suruh-suruh ni. Mami-mami belakang. Sporting gila. Tuan-tuan. InsyaAllah tuan-tuan, kita tunggu surau besar sikit kan? Kita tunggu surau lagi besar. Antara surau yang paling lama saya mengajar surau ni. Daripada Steam Garden, dari Steam Garden sampai depan ni, sampailah nak siap surau belakang ni. InsyaAllah tuan-tuan, jangan sebut Steam kan, abang Steam Garden. Kita upgrade sikit. Saya pun asal hidup beranak keluar main tuan dari Steam Garden juga. Saya memang beranak-beranak main. Kan tengok batu tuan-tuan, tengok rumah tiang ada tiga, tiang ada lima. Empat tiang yang berfungsi tu tiang tu gantung dulu. Beranak-beranak main duduk rumah tu, bukan duduk rumah batu tuan-tuan. Jadi kita tahu Steam Garden ni tempat paling seronok. Sebab apa tuan-tuan? Kan? Hidup ni lain sikit kan? Wallahu'alam. Moga-moga jumpa lagi tuan-tuan. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma nawwirna bi nuri 'ilmik wa hadnisya bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma zidna 'ilma warzuqna fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.